berusaha untuk memprovokasi kembali, kemudian dan merusak pagar, sehingga ada yang berhasil melewati pagar tersebut dan ada banyak juga yang kita halau, kita tahan, kemudian ke pagar tersebut kita dirikan kembali. Nah, yang masyarakat yang sudah kendaraan bermotor roda dua yang sudah melewati pagar itu ada yang melewati pintu pejalan samping, di mana di situ ada tenda-tenda khusus tenaga kesehatan. Kemudian di dalam tenda tenaga kesehatan sendiri memang kami sudah tempatkan personil-personil dari TNI maupun Polri yang berjaga untuk menjaga keamanan dari petugas nakes tersebut. Kemudian hingga pada saat lewat tersebut, lewat tenda petugas nakes itu ada beberapa masyarakat yang berusaha memancing petugas-petugas TNI Polri dengan cara melempari tenda-tenda tersebut maupun melempari kepada petugas tenaga kesehatan yang ada dan menendang-nendang kursi, sehingga disitulah dari petugas Polri dan TNI mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk menghalau masyarakat tersebut sehingga terjadi agar tidak melukai petugas tenaga kesehatan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.